dan arti daripada khilafah adalah mengganti Allah dalam penetapan syariat. Karena yang memiliki hidayah adalah Allah, dan perantara-perantara hidayah ini adalah mereka-mereka yang Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk memberikan sinar hidayah kepada hamba-hamba Allah. Maka khilafah ini perlu diadakan sesuatu keyakinan yang tetap di dalam hati, yaitu merupakan an-niyah shodiqah musiddi fil maqsudil maqsid, yaitu niat yang benar dan kebenaran dalam tujuan. Setiap kebenaran maka dia akan tetap dan dia tidak akan sirna, karena kebenaran itu adalah merupakan sinar yang menerangi manusia dan menerangi alam. Maka dakwatullah akan tetap dan tidak akan sirna. Ya. Yeah.